Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya ini, di channel Hadira Limbadui. Nah, di video kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Jadi saya hari ini mau ke ladang lagi dan sekarang saya udah di jalan. Nah, hari ini saya bersama istri saya. Kebetulan dia ikut soalnya dia pengen banget ikut. Jadi saya ajak dia, soalnya hari ini dari kemarin nggak hujan juga, jadi dia saya ajak. Jadi hari ini kita mau rencananya mau ngambil buah hiris, ikutin terus keseruan kami di ladang hari ini ya. Istri saya udah duluan, saya tertinggal, jadi sampai ketemu di ladang nanti. Nah, baik teman-teman, saya sekarang udah ada di ladang dan sekarang saya bersama istri saya. Kita sekarang lagi ambil apa? Hiris. Ambil hiris ya. Jadi istri saya lagi ambil hiris. Hiris dong ya tak. Ke kabelan iya nak. Kasian. Jadi harus dikejar. Betrawan. Menang lo batah. Nah, teman-teman, jadi kita rencananya makan makan di ladang ini pakai sambal hiris ya. Jadi kita nanti mau nyambal hiris. Ini dia baru dapat dikit sih. Jadi kita mau nyambal hiris nanti. Hiris di ladang saya nggak terlalu banyak ya, tapi cukuplah buat kita makan sehari-hari. Ini dia. Jadi saya mau bantuin istri saya ambil hiris ini. Jadi sampai ketemu di saung nanti. Nah, teman-teman, sekarang kita udah cukup, lumayan cukup. Jadi kita mau ke saung dulu. Kita mau ke saung, kita mau nyambel hiris. Jadi kita mau nyambel hiris buat makan. Jadi hiris ini bisa disambel atau disayur. Kalau yang muda itu bisa disambel, yang tua bisa disayur. Jadi kita hari ini mau ngambil buat disambel dan disayur. Ya, jadi ikutin terus videonya. Nah, teman-teman, jadi seperti ini jami saya. Sekarang jami ya, bukan umak lagi. Jadi ini dia kencurnya banyak banget ya. Di sebelah sana itu kita tanam jahe ya, sebelah sana. Di sini kencur, kencurnya banyak banget. Tapi kencur belum bisa dipanen. Kira-kira 2 atau 3 bulan lagi kita panen kencur. Ini kencurnya sampai luas ke sana. Pisangnya juga udah
berbuah ya. Ini pisang nangka. Manggu untuk tahun ini tidak berbuah. Ini dia kencurnya banyak sekali. Jadi udah lama banget ya saya nggak bikin video. Sekarang saya mau ke saung, istri saya udah di saung. Kita mau nyambel hiris ya. Nah teman-teman, kita sekarang udah ada di saung. Kita sekarang mau nyiapin buat bikin sambal hiris. Ini dia. Ini dia. Ya. Jadi yang muda aja yang buat di sambal. Kalau yang buat di sayur yang udah matang seperti ini. Jadi ini dia hirisnya. Ya, kita dapat segini. Jadi sekarang kita mau buat sambal hiris ala-ala Teh Ratih ya. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Ini dia yang mudah disiapin. Jangan lupa pakai ceramah guys. Ini guys, ini dia Teh Ratih. Coba namanya itu dicangkir. Jadi cangkangnya itu enggak dimakan ya, kalau yang udah tua. Tapi kalau yang belum ada isinya seperti ini, itu bisa disambel. Ini belum ada isinya, tapi bisa disambel. Biar nambah-nambah sedap. Nah teman-teman, saya lagi bantuin ini ya, ngupas hirisnya. Jadi yang seperti ini yang bisa disambal. Ini kedeluan. Kedelo. Ini ya. Ini. Dan teman-teman, buat sambal hiris itu jangan lupa pakai kencur biar wangi ya. Jadi kencur ini wangi banget. Udah pengen. Terus tah? Nah teman-teman, jadi segini dulu videonya untuk kali ini. Jadi kita sekarang mau siap-siap mau balik ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Hatur nuhun.